Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Umi Nia. Hari ini Umi ada di rumahnya saudara ya Bun. Ini ada catering, nerima pesanan catering ya. Ini ada nugget. Terus ini ada jamur. Ada mie ya. Ini bikin sambal. Bikin sambal apa ini? Sambal buat dimakan. Makan sendiri ini. Kok mentah? Kemarin bikin sebagai wajan. Oh, mau digoreng ya. Terus ini pakai mie. Ini apa di sini nih? Goreng kacang ya. Sekali lagi ini goreng juga panjang. Datang ke kanzu tinggal. Ini bibik saya ini namanya Bu R. Ini Pak Lek ini Pak Lek, Pak Lek saya ini. Pak Lek. Dulu Tina ya Ceri. Kan kenal lagi Pak Lek ini Pak Lek saya, saudaranya Ibu. Ini yang lagi video ini saudara ini ada di Jakarta. Jakarta mana ya? Jakarta Timur. Ini masih proses ya. Proses pembuatan. Ini di sini dapurnya enak ya. Ini ada di luar itu tempat itu cahayanya itu enak. Tidak usah pakai penerangan, tidak usah pakai lampu. Tuh di sini ada hewan-hewan, ada kambing, ada burung-burungnya juga banyak. Lihat-lihat dulu ya. Ini ada burung dara. Ini burung daranya. Ternak di sini, ternak hewan. Ini ada kambing, ada burung, itu burungnya. Tuh, ada burung. Terus ini ada burung dara. Tapi tempatnya bersih ya. Tempatnya bersih. Pokoknya enak lah dilihatnya ini. Ini ada pohon. Apa ini namanya ya? Pohon apa ayo yang tahu ini? Buah naga. Oh, ini kok lebat buah naganya ya. Tapi masih kecil-kecil ini tidak bisa diambil ya. Ini ada pohon kopi ya. Pohon kopi kayak gini loh Bun. Ini sudah ada yang merah ini. Ini ada yang merah. Ini pohon kopi ini kopinya buahnya di tangkai-tangkainya kayak gini loh Bun. Ini kopinya lagi. Kok saya teringat masa dulu ya, masa saya masih kecil sering ikut itu mulung kopi ya. Ini ada pohon mangga, terus ada daun kelor di sini ya Bun, lengkap pokoknya. Ini rumah saudara saya. Ya di sini mana lagi? Sini ada ini. Ada burung dara. Sini ada burung dara. Oh, itu siapa itu yang punya warung itu? Ada yang warung juga itu. Ini ada daun kelor, ada daun katuk lagi ya, Bun. Ini daun singkong, ini ada daun singkong. Terus ini ada daun katuk. Pokoknya lengkap ya kalau orang kampung itu. Ini ada daun katuk.
Kelok lah. Udah pun juga lihat bawah. Macam mana nggak tahu je. Cedai ya mau orang lah sepoh. Tengah-tengah hendak ya. Iya, ni muda anak. Jadi, sambelnya bikin ngiler. Nih nuggetnya sudah selesai. Selanjutnya mau bikin ini, mau bikin rujak ya. Rujaknya ini enggak pakai petis, cuma pakai kacang tanah. Terus isinya ada timun, ada kol diiris kecil-kecil, terus ada toge. Rasanya mantul. Ini Habib Ahmad. Nugget, ini juga nugget ya, tapi nggak dikasih tepung roti, cuma dibalur sama telur. Telurnya balur. Iya, pasang semua. Buat telur. Ini masuk sendoknya ini. Ini telurnya 10. Pakai wortel. Terus ada bawang daun ini ya. Langsung dimasukkan, karena ini sudah panas, langsung dimasukkan. Tepung maizena. Ini jadi berapa ini? 25. Tetap. Beli nih. Pakai Happy Call ya. Dan hasilnya seperti ini, rata atas bawah rata. Nanti dipotong-potong ini jadi 25 ya. Dijadikan 25 ini. Oh, ini rujaknya seger ya, mentah semua ini kan ya. Ada toge, timun, terus ada apa namanya, kolnya dipotong kecil-kecil. Bumbunya dikasih cuka ini lagi, ada kacang, ada cuka, kasih garam, kasih penyedap rasa, dan kasih gula. Ini sangat mantul banget ini, mantul-mantul ini ya. Ini kuahnya ada kurang ini. Enak ya, enak banget ini. Ini buat prasmanan. Ini sudah dikemas ini ya. Ini hasilnya kayak gini. Ini ada telur, ada nugget, ada sambal, ada mie jamur ya, dikasih jamur kuping, dan ada nasinya ini. Ini enggak ada sayur-sayur, ini enggak dikasih timun. Kalau dikasih timun nih tambah enak ya. Ini sudah selesai, sudah diambil ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah nonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.